Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah dapat kita bertemu dalam alam maya, iaitu alam-alam online untuk kelas satu tafsir ini. Satu hari satu ayat kelas tafsir. Satu hari satu ayat je. Kenapa? Sebab kita nak pastikan semua orang Islam di Malaysia boleh faham apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Sebab tu kami ajar pada semua peserta Al-Imam untuk boleh lancar mengaji. Yang dah lancar boleh lancar lagi dan boleh pula berlagu. Kan, mana baca tu tak adalah boring, tak jemu. Ya, baik. Jadi dalam apa hadis yang diriwayatkan daripada Barra' bin Azib, Sayyidina Barra' bin Azib, Nabi SAW bersabda, Zainul Quran bi aswatikum. Zainul Quran bi aswatikum, maknanya kita kena perlagukan, kena cantikkan baca Al-Quran dengan suara kita. Kan, hari ini tanya diri masing-masing, siapa kalangan kita yang boleh baca Al-Quran dengan berlagu. Kan, sebab satu sunnah kita nak ikut Nabi, antaranya dengan mudahnya adalah baca Al-Quran dengan berlagu. Kan, kita piramdi wah boleh layan lagi. Kan, siapa-siapa yang hidup 60-an, 70-an, 80-an tu rok kapak bukan main, pok ye ye dah. Kan, tapi bila Al-Quran ni dia masih kadang-kadang masih sama je bacaan dia. Daripada umur dia 20, 30, 40, 50 sama je bacaan dia. Tak nak begitu. So Nabi sebut dah, "Izzainu Al-Quran bi aswatikum." Pastikan bacaan Al-Quran tu dengan cantik, sedap. Ya, orang dengar tu dengar sayu, ya dengar seronok. Kan? Jadi kalau orang dengar tu menyampah, ke menyampah bacaan Al-Quran tu tak, tapi suara kita tu yang tak cantik. Jadi percantikkan. Cantik macam mana? Baca selalu. Dia baca dengan guru, guru boleh perbaiki. Dan hari ini kenapa kita jadi pandai? Sebab guru. Kan, semua yang kita belajar ni adalah guru. Ada orang berguru dengan alam, guru juga. Kan, ada orang berguru dengan pengalaman, guru juga pengalaman tu. Kan, tapi pastinya semua orang mesti ada guru. Ya, setiap orang mesti ada guru, barulah dia boleh pergi lebih ke depan. Baik. Kita terus kepada apa ayat yang ke-76 surah Al-Baqarah, ayat yang ke-76. Ya, kita baca sama-sama. A'udzu syaitanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Baik. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ayat ni diturun kepada orang munafik daripada kalangan Yahudi. Bermaksud orang Yahudi ni ada yang Islam. Orang Yahudi ada yang masuk Islam, tapi ni diorang ni munafik balik. Dia tahu tentang Nabi, dia tahu tentang Islam, dia tahu tentang Nabi yang akan datang ke Madinah sebagainya. Dia tahu semua. Watak Nabi, sifat Nabi, peperangan Nabi, kehidupan Nabi macam mana, akhlak Nabi, semua disebut dalam Taurat. Ini Nabi akan datang ke Madinah, disebut dalam Taurat dan diorang tahu. Sebab tu diorang di Madinah. Sebab diorang mengharapkan Nabi ni lahir daripada orang Yahudi, bukan tidak daripada orang Arab. Kan, bila begitu sebabkan diorang ada cerita pada orang kawan dia, pada orang Arab, kita kena faham orang Yahudi ni sampai ke Madinah, ada cerita pada orang Madinah. Kan, masa tu kan Aus dan Khazraj, diorang ni berperang sesama dia. Orang Ansar sebelum masuk Islam, kita sebut sebagai apa orang Ansar tu, ada dua puak yang besar, Aus dan Khazraj. Dua-dua ni berperang, kenapa? Yahudi cucuk. Kan, dan bila Yahudi cucuk, kadang dia orang menang kalau dia orang kalah, Yahudi ni. Kan, baik. Bila dia orang kalah, dia orang kata, kau jangan nilai, jangan cakap besar lah pada orang Ansar, pada orang Aus dan Khazraj. Kau jangan besar, jangan cakap besar. Nabi, kenapa nanti akan datang seorang Nabi di kalangan kami nanti, kan, duduk sini dengan perang dengan korang. Dia tak tahu rupanya, orang Ansar ataupun Aus dan Khazraj itulah yang akan bantu Nabi SAW. Kan, baik. Jadi bila dah cerita dah sembang besar, hebat sangat, rupanya yang Nabi tu daripada orang Arab, bukan daripada orang Yahudi. Dah zaman doa Allah, dah Islam lah, masuk Islam, cuma dalam hati munafik. Kan, baik. Jadi wa idza laqul ladzina amanu minkum, ketika mana orang Yahudi bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, dia orang kata, kita kan Yahudi ni yang masih Islam, gonong-gonong masih Islam, dan tapi dalam hatinya ada sifat munafik. Kan, dia jumpa orang Islam, jumpa Nabi, kita kan, kita sama, kita satu akidah. Kan, tapi rupanya orang tidak. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin, ketika mana dia orang kembali kepada bangsa masing-masing. Ya, macam kita tahu Yahudi ni ada daripada kaum Bani Quraizah. Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Ada tiga puak yang utama di Madinah. Dan Yahudi ni bila dia pergi kepada Nabi, bila jumpa sahabat, kita geng. Bila dia balik, dah dia tukar cakap. Jadi sifat munafik. Ya, baik. Kemudian apa tu, apa maksudnya lagi yang mengatakan apa ni,
Yahudi ni, Yahudi dia apa, dia tak beriman dengan Nabi. Ya, dia sebut dalam kitab apa, dalam kitab tafsir, taqirruna bi annahu nabi wa qad alimtum annahu qad akhadha lakum mithaq alaikum bi ittiba'i. Maknanya Yahudi mengakui itu adalah Nabi dan rupanya dia ada perjanjian. Macam kita tahu Yahudi ada perjanjian dengan Nabi. Antaranya kalau ada orang serang Madinah, orang Nabi akan pertahankan Yahudi daripada dia serang, dan Yahudi pun akan pertahankan Nabi daripada dia serang. Ada perjanjian, apa, perjanjian mithaq. Kan? Kan tak boleh nak pun nak bermusuhan, bunuh sesama sendiri. Kan? Rupanya Yahudi dia langgar perjanjian tu. Ya, baik. Kemudian apa tu, Nabi SAW pernah bersabda, jangan masuk ke Madinah ni siapa yang apa yang apa yang yang bukan Islam. Siapa yang bukan Islam jangan masuk ke kampung di Madinah. Kan? Jadi Yahudi dia dengar begitu, dia orang ni rupanya dia orang nak tahu kisah Nabi, cerita Nabi apa sebenarnya apa, dia nak risik Nabi ni. Kan? Macam perisik lah, kalau tak dapat maklumat macam mana nak hidup. Perisik tak dapat maklumat macam mana nak hidup. Jadinya apa yang diorang buat adalah diorang mengaku, macam tadilah kita sebut, jumpa Nabi dia kata dia Islam. Bila luar daripada, keluar daripada Madinah, jumpa dengan puak dia balik, dia mengaku tak Islam. Ha, itu perangai Yahudi. Ya, baik. Kemudian disebut dalam kitab tafsir lagi, orang Yahudi ini datang ke Madinah waktu pagi. Dia bergaul dengan sahabat, semayang sekali, dia sebagai sembang, sebagainya. Bila lepas asar, dekat asar dia balik. Balik ke rumah masing-masing, ke rumah puak dia, dan dia pun mengaku, kita orang tak Islam, kita orang main je. Ha, itu perangai, perangai Yahudi. Baik. Kemudian apa tu, bila Nabi tahu begitu, Nabi melarang orang Yahudi yang begini, yang munafik ni, masuk jumpa dengan Nabi dan ataupun bergaul dengan para sahabat. Bahayalah. Kan orang yang dalam dua muka ni, kalau dia orang tak jujur, ya orang tak jujur ni bahaya. Jadi Nabi tak benarkan ya orang ni masuk ke dalam ke Madinah. Ya, baik. Atuhadithunahu bima fatahallahu alaikum. Bermaksud orang Yahudi dia dah cerita pada orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj. Dan bila Nabi dah sampai ke apa, sampai ke Madinah, Muhajirin pun ada. Jadi Yahudi cerita, apa dulu kita orang kena begini, apa apa yang Nabi Musa buat begini. Ya, yeah. Dia cerita balik kisah sejarah hidup nenek moyang dia. Dia sahabat tahulah. Kan? Antaranya apa tu, Yahudi ni pernah diubah muka dia menjadi monyet dan menjadi khinzir. Ya? Yeah? Itu antaranya. Dan bila apa tu, bila Nabi tahu, Nabi bukan tak tahu, Nabi Allah bagi tahu. Kan, tapi bila Nabi apa tahu sendiri orang Yahudi macam kita, Nabi cerita, Nabi cakap balik. Dan buku dulu, buka dulu korang ni dia apa saudara monyet. Kan? Jadi Yahudi ni terkejut. Ialah biasalah mulut-mulut apa mulut-mulut apa orang kata mulut tempayan tak boleh nak tutup, dia cerita. Ada orang suka sembang cerita je, dia tak fikir panjang. Kan ada ya orang setengah-setengah orang dia memang cakap je. Dia tak fikir baik buruk, dia tak fikir orang sakit hati ke tidak. Kan Yahudi pun perangai macam tu. Nah, jadi kalau kita jenis ada sekitar jenis sembang je, semua benda kita nak sembang, semua benda kita nak cakap sampai orang sakit hati, ah ha, perangai macam Yahudi, dia jenis pakai cakap tak fikir panjang. Kan, patutnya sebagai seorang lelaki sepatutnya lah, kan, nak bercakap fikir dulu. Kan, sebelum kita bercakap fikir baik ke buruk, dosa ke tidak, pahala, syurga ke neraka. Ha, supaya nanti kalau kita bercakap orang tak sakit hati. Kecuali kalau kita cakap benda baik, orang sakit hati tu lain cerita, tapi kalau kita saja menyakitkan hati orang berdosa. Ya, baik. Apa tu, bila dia ceritakan, dia orang bercerita kepada Nabi apa yang berlaku sebelum ni menjadi macam apa, macam diseksa, diazab oleh Allah. Orang Yahudi kan diseksa, diazab oleh Allah, kita bincang yang sebelum ni, ya tak? Kan? Jadinya apa tu, benda tu menjadi satu buah tanggung kepada orang Yahudi. Di yuhajjikum bihi anda rabbikum. Jadi kita dah tahu perangai dia bergenggian. Katalah ada kawan kita mengaku dia buat gengian. Satu hari dia buat lagi benda yang sama. Dia kata nak taubat, dia buat, dia ulang lagi, dia repeat balik. Kita akan ungkit lah, itu bukan hari itu kau nak taubat. Ini apa kau ulang balik? Nampak? Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa tu, apa? Kalau kita ada punya sifat begitu, maknanya kita ni tak ubah macam Yahudi. Kan? Cakap sembang besar, sembang apa, sembang kemain lagi, hebat lagi. Dan nak berubah sebagainya, begitu begini, mengakui tentang Islam, tentang bagusnya kalau kita mengikut syariat, ni kita lawan. Kan? Maknanya kita lebih kurang perangai macam Yahudi itu. Ya, baik. Jadi sebelum penutupnya tuan-tuan dan puan-puan, kita apa kita repeat balik tentang kepentingan kita membaca Al-Quran mengikut macam mana yang Nabi suruh. Dan Nabi sebut laisa minna man yataqana bil Quran, bukan daripada kalangan kami yang tidak memperlakukan baca Al-Quran. Ini dalam Sahih Bukhari. Jadi ada satu sunnah kita baca Al-Quran mengikut
apa dengan cara yang berlagu supaya sedap didengar. Ya, baik. Jadi sebelum penutup kita baca balik ayat tadi surah Al-Baqarah ayat yang ke-76. A'udzubillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaykum liyuhajjukum biha 'inda rabbikum afala ta'qilun. Sadaqallahu al-'azim. Insyaallah pada malam esok pukul 10 malam kita akan bertemu lagi dalam Pej Al-Imam untuk kelas tafsir satu hari satu ayat. Maaf walau tak hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.